Dilati bahari raya, semua orang standby raya. Kue raya sudah ada, baju rayu pasti sedia. Dilati bahari raya, duit raya pasti ada untuk anak saudara. RM1 cukup aja, jangan nak lebih-lebih. Poket pun sudah terlondek. Kalau nak lebih-lebih, duit tak ada apa nak lagi. Ya tiba hari raya, semua orang pun suka. Semua siap sedia, besok kita sembahyang raya. Jangan lupa ibu bapa, minta ampun kepadanya. Hey bang, kita nak ke mana ni? Dia jalan je lah. Alah kau ni, kau tak boring ke duduk rumah? Kita nak buat apa-apa pun kena kongkong. Dah, dah macam burung dah sangka dah. Kita ni pada cukup kaya bang. Jalan dulu ada driver, ada bodyguard. Tapi itulah, dia terkongkong. Tak guna juga mak kalau kaya tapi tak bebas. Nak buat apa-apa pun semua orang asyik jaga je, perhatikan kita. Sampai pergi toilet nak buang air pun diikut bang. Yelah. Tunggu eh, orang cakap apa? Percaya damai di hati. Yelah ha. Kat dunia ni tak nak kaya-kaya sangat. Bahagia je cukup. Betul. Macam ni bahagia juga eh, jalan macam ni eh. Dengan nak cari kebahagiaan lah ni. Tentang kau ni. Tak sampai panjang dah rambut jalan. Abang dah cakap jangan pakai minyak tencul. Tencul? Tencul. Ah, tencul. Dia kadang-kadang malam pakai minyak gamat dekat kepala bang. Fuh. Baru-baru ni abang tengok petrol dah letak. Itu yang sampai panjang tu rambut. Tak berubah. Tak berubah kau ya. Abang dah kaya aku macam ni. Kenapa? Tu, tu. Bukan motor kita ke tu? Eh! Macam motor bang kita dah. Ya, kok sama? Ampun, tak jauh nampak. Aku bang, bau dia pun aku masih ingat lagi bang. Tapi colour dia macam dah tukar tu. Yelah, macam warna England pun ada bang. Eh, kita pergi tengok, kita pergi tengok. Kita kejar bang. Bang, bang! Ha! Wah, ya lah. Betul bang, motor kita bang. Nombor plate dia pun betul. BBP. Barang baik punya. Gila, abang biasa bawa motor ni. Memang trotel-trotel ni ni. Hei. Abang ni. Kenapa? Ini kacau-kacau motor orang ni. Hei. Sabar bang, sabar bang. Kita orang datang sini niat baik bang. Bulan puasa, jangan marah-marah. Kita orang nak beli motor ni bang. Motor? Tak boleh. Mana boleh, motor ni sayang. Bolehlah bang, kita nak beli motor ni. Ha? Bolehlah, tolak. Tak boleh. Boleh. Okey bang, kita bayar dua kali ganda bang. Aku beli RM5,000 tapi aku kurangkan. Orang RM3,000, tiga kupang. Beli RM5,000 nak jual RM3,000, tak ada untung lah. Bang, murah sikit tak boleh bang? Boleh. Aku bagi RM1,000. RM1,000, empat kupang. Empat kupang? Mana nak dapat kupang? Empat pusing lah. Boleh? Kalau setuju, ada satu syarat. Apa dia? Pula bang. Syaratnya, korang tiga kena hantar dodol-dodol ni semua. Dan alamat dia ada tertera dekat kotak tu. Ini dodol? Ya dah, dodol. Okay. Boleh? Boleh. Kalau tak hantar dodol ni? Kalau tak hantar, kita cancel lah. Ni lah rumahnya agaknya bang. Kan, ada alamat tu. Tengok alamat tu. Sekejap. Gendut bin Awang Kasa. Nombor 25. Parit Bocok Tambui. Gendut bin Awang Kasa. Kasa orang tua ni.
Betul nama. Parit bocok, parit bocok. Semot. Kita tanya orang yang ni. Depan ni. Orang ke ni? Orang lah tu, baju merah tu. Pusing. Ni. Kak. Sabar. Tarik nafas dulu. Kita cuma nak tumpang tanya je ni. Sabar. Jangan terjun panggil. Sabar. Nak tanya dia sabar. Ya, baik pun. Kita orang sebenarnya nak... Wuih, macam kuda kepang! Wuih! Orang ni datang nak untuk dodol. Ini rumah gendut bin awang kasar ke? Relax. Dodol? Dodol. Oh! Restu rezeki enterprise, ya? Ya, betul. Hati apa tak kabur dengan weh? Orang perik. Perak. Bukan perik. Boleh hotel. Mohon naik kadeh. Ni dah dua sekali. Tak di pelawe. Jom. Aduh, pelawe ke ni? Apa ni? Macam tak? Sekali lagi. Mohonlah. Apa mak mak? Bawa dua sekali. Amboi buruk benar dekat ni. Wei. Mana? Ateh. Toleh. Kom. Ape, ape dengan dia. Mana? Bergurang je. Oh gila. Assalamualaikum. Bergurang. Hai. Dapat tak cakap perak lah abang kita. Itu tu biar kemas, teliti. Jadi barulah cantik. Sejumpa orang saja bawa masuk dalam rumah. Ha? Tak tahu ke orang tu perompak ke, pencuri ke, peragut ke? Ha, semualah ajak masuk dalam rumah. Apalagi Ros yang kau merongon. Bapak tu lah, Mak. Adakah patut penyangat yang kejar Ros waktu pulang dari sekolah tadi, dia ajak masuk dalam rumah? Benci tau bapak ni. Jadi Mak, kau teruskan dia. Aku nak tengok apa benda yang si Ros rungut kan? Ya? Penyangatlah. Tiga ni puasa ke? Puasa. Puasa lah. Puasa. Alhamdulillah. Besar rumah. Ya. Ni, kamu tiga ni apa namanya? Oh, terlupa pula pakcik. Nama saya Jeb. Ini adik-adik saya ni. Mamat Soeb. Soeb. Tanpa siapa muka tak sama. Soalan Jepumas ni. Jawab sikit bang. Sebenarnya kami ni lain percetakannya pakcik. Dalam erti kata yang sama, kita orang ni adik-adik tiri. Biar saya cerita. Sebenarnya mak kita kahwin tiga. Anak pertama dapat abang Jeb. Laki pertama. Anak pertama. Laki pertama dapat abang Jeb. Laki kedua dapat abang Mamat. Laki ketiga saya. Soal budak-budak tu. Mungkin kalau laki keempat dapat pakcik agaknya. Makcik tengok bahaya. Takut bini lah ni. Bukan takut. Hormat. Bila sampai. Rezeki pakcik pula keluar. Siapa ni pakcik? Bini pakcik ke anak pakcik? Besok pergi klinik cek mata ya. Yang ini bini pakcik. Makcik apa kabar? Kabar baik nak. Kat sini semua baik-baik.
Pak Cik, saya nak tanya sikitlah. Ni dodol ni banyak-banyak ni. Nak buat apa ni? Kenduri ke apa? Tukar topik nampak. Bukan apa. Kan lagi 2 hari nak raya kan. Dekat sini, orang kampung sini kalau raya suka benar datang rumah Pak Cik ni. Semuanya mengidamkan dodol. Ah, itu yang beli dodol sampai 2 kotak. Oh, dah nak makan dodol? Ya. Eh, kalau dah banyak-banyak macam ni, apa saya tak buat sendiri je Pak Cik? Hai ya Allah, dulu memanglah Pak Cik buat sendiri, tapi sekarang tak lalu dah. Sedih benar bunyinya kan. Oh, tak apa tak apa tak apa Pak Cik. Kalau Pak Cik rasa dah tak larat, kita orang bertiga boleh tolong Pak Cik buat dodol. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ha, yeah. Kalau Pak Cik nak tahu, kami bertiga ni ada sijil buat dodol. Ya ke? Ya. Eh, baguslah kalau macam tu. Tapi kalau kamu bertiga tolong Pak Cik, macam mana kerja kamu bertiga? Oh, kerja. Ah, kita orang dah cuti. Kan nak raya. Ah, 2 hari lagi cuti. Lah. Tak balik kampung ke? Sedih-sedih kita orang. Senang kita orang ni. Mak bapak dah tak ada. Anak yatim piatu lah katakan. Anak yatim rupanya. Eh, bukan Pak Cik. Nama bapak saya bukan yatim. Habis tu? Nama bapak saya piatu. Bapak dia petok. Yang ni, piata. Tak, macam ni maksud Pak Cik, anak yatim tu yang dah tak ada mak bapak lah. Ah, yatim patu. Yatim piatu. Oh, piatu. Kalau macam tu, macam ni lah. Dah kamu bertiga ni nolong Pak Cik buat dodol, apa kata? Ha, raya nanti, sama-sama beraya rumah Pak Cik. Salah faham. Diorang tu budak baik-baik tau. Diorang kerja di space dodol. Tak, diorang bukan di space dodol. Diorang tu semuanya orang jahat, penyangak. Tengok muka baru tahu, Mak. Wahai kekasihku, Mon. Sekali ku tatap wajahmu, 10 kali hatiku ingin mendampingimu. Romantiknya pasal ini. Telefon boyfriend kau ya, Mon? Mana ada, baca mesej je. Lansir dah siap? Belum, telefon ni berbunyi. Nanti kau kemas balik belakang ya? Pasal budak 3 orang tu tadi nak numpang raya dekat sini. Oh, yang 3 orang Cik Ros kata kerja dia tu ya? Orang jahat tu kan? Eh, tak. Dia orang baik-baik belaka. Manis-manis lagi. Handsome lagi. Nanti kau kemas balik belakang ya? Yeah. Handsome. Manis ada. Abang Sarif aku lagi handsome, lagi manis. Mana gambar, gambar? Gambar, 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 gambar. Hmm. Lagi hari raya. Dah kau meroja dispek dengan Tok Dodo ini? Dah 4 tahun je. 4 tahun? 4 tahun. Oh, kalau lepas Pakcik dah buat anak 3 dah. Oi, lama tu. Tapi tahu Pakcik, company ni baru setahun rasanya. Ha? Oh, itu belum register dulu. Sekarang dah register dah. Ya ke? Ya. Oh, maknanya sebelum ni black market ke? Bukan black market. Black market. Black market. Bahasa Melayu cakap pasaran gelap. Pasaran gelap. Oh. Amboi-amboi, sedapnya berborak macam tak bulan puasa. Ahli mesyuarat tinggal. Ini namanya suai kenal. Nampaknya, bawa dah budak-budak ni masuk bilik pun dah siap dah. Dah siap dah. Oh, lombok. Kau memang bosok lah bilik ni. Kak? Kak? Oh, Kak. Amboi. Sombongnya. Inilah bilik mengkoma. Bilik mengkoma? Ha. Tadi kata ni bilik tidur. Ayolah, bilik tidur untuk mengkoma. 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 Mengkoma.
Bilik mangga tu. Bukan, mengkoma tu kamu semua. Oh. Bahasa apa ni cakap semua? Ha, kamu boleh rehat dulu eh, bersenang-senang. Ha? Ambul. Macam pantun. Berehat. Ha, ponjang apa nak berehat? Depa ni kejap lagi nak beroperasi dengan kita. Operasi apa? Hai, dah lupa operasi. Operasi membuat dodol. Lai. Terima kasih ya, Mak Cik. Terima kasih. Mak Cik. Special ni tiram ni. Mantul ni kalau tidur ni, tak bangun ni aku rasa ni. Weh, lepas ni kita nak kena buat dodol. Korang tahu tak cara nak buat dodol? Tahu. Hai, bukan kau yang tadi beraya cakap dengan pakcik kau ada sijil lah, ada diploma lah, ada ijazah lah, ada apalah. Eh, hey, aku ni cuma temberang je. Niat aku tu nak ngurat si anak pakcik tu. Oh, ada plan, ada plan. Habis saya ni apa? Nampak muka macam ni handsome. Tak nak ke? Eh, nak. Mesti nak punya. Muka macam ni kau cakap handsome? Ha? Alah. Dah macam getah pemadam muka kau tengok. Amboi, makan berdua nampak. Tak nak kasih aku sekali? Nak juga? Nak lah. Oh, mati dia. Ada hati juga. Okey, kita tengok siapa yang dapat. Ni, guard macam mana guard? Bodyguard kita. Kita hilang resap ni, bahaya ni. Kita update dekat Facebook pun belum. Betul. Bahaya. Mesti diorang ingat kita kena colik. Macam mana kita nak update Facebook? Password pun kita lupa. Alah, takut-takut nanti diorang cakap kita kena colik lah. Takut juga aku. Aku kata jangan. Yang penting, jangan sampai pakcik tu tahu yang kita ni siapa sebenarnya. Eh, tak payahlah. Kita bagi tahu je pakcik tu yang kita ni orang kaya. Dah sah-sah kita dapat anak dia. Pakcik tu pun muka, memang muka duitan punya lah. Mari nak bapaknya. Baik. Nampak aku tak apa? Ha. Ruth tak sukalah Abang tumpang dengan tiga orang jahat dalam rumah kita ni. Apa salahnya? Depa tu kan anak yatim piatu. Dah tak ada tempat nak mengadu. Yatim piatu? Dah tutup bangka macam ni, digelar yatim piatu lagi? Apa? Apa? Dia orang tu semuanya orang jahat, Pak. Kalau dia orang baik, takkan dia orang kejar Ruth waktu Ruth sempat ke sekolah tadi? Dia nak tanya alamat aja. Cuma Ruth dia salah faham. Tak, Mak. Tak, Pak. Dia orang tu memang orang jahat. Penyamun, penyangat. Semua yang jahat tu memanglah, Pak. Memang betul lah apa yang Ros kata ni. Eh, tak baik tu. Salah satu kopi tu. Udah tu. Ada ke cakap kopi tu? Kamu tu kan ke cikgu? Hah? Sebagai cikgu, kena jaga etika. Kamu tu sebagai contoh. Kamu tahu tak? Iyalah, Pak. Mak, tapi Ros memang tak suka dengan dia orang lah. Memang Ros benci Ros lah. Benci lah, Pak. Ros tahu. Udah. Kamu tu puasa kan? Ha? Puasa kan? Tak baik cakap macam tu dalam bulan puasa ni. Buruk sangka pada orang yang bukan-bukan je. Udah. Jambatnya. Moh. Dia marah betul lah pada kita. Yelah. Aku rasa baik kita tu terang je lah dengan pakcik tu. Tahu terang macam mana? Takkan ni kita kejar anak dia sebab kita suka anak dia. Pakcik tu lagi marah lah. Aduh, mandi dia. Tak, kau ni otak sengkat betul. Sesengkat baju. Wah, pantun. Ya, pakcik. Sampai. Kamu pergi rumah Wak Superman, ambil kawah buat balik. Superman? Kat mana tu rumah dia? Alah! Keluar sikit pada sini, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri balik. Itulah rumah Wak Superman. Oh,
kanan kiri rumah dia. Kenapa dia pinjam kawah daripada pakcik ke? Eh, apa pula dia pinjam? Memanglah dia pinjam. Bergurau. Memang kamu bawa balik. Dah lama sangat dia pinjam tu. Macam harta dia sendiri je. Kalau dia cakap banyak, sikukan je. Tak patut. Mamat. Ya, pakcik. Saya. Ni barang. Nak buat apa? Pergi kebun getah, ambil kayu. Kebun getah, cari kayu? Cari kayu, bawa balik. Ada rimau tak, pakcik? Rimau ke? Eh, rimau bulan puasa ni dia tak makan waktu siang. Kalau dia nampak, dia pandang je. Rimau pun puasa? Kalau raya dia sambut tak? Itu tak tahu lagi. Pandang pun. Syuib. Yo. Kamu pergi kebun nyo. Ambil nyo bawa balik. Nyo tu apa? Nyo? Nyor. Oh, nyor. Ni apa, mengiorkan tu? Eh, apa pula mengiur? Itu gairah. Nyor. Kelapa. Oh, kelapa katalah, kelapa. Kelapa. Tu waktu awak. Ya. Beruk. Tak buat apa beruk. Eh, panjat beruk kelapa lah. Eh, tak payah. Kat sana dah ada orang petik. Kat sana dah ada orang beruk. Baik, Pak. Pergi, ya? Pak, ni tak boleh tukar dengan Chris ke? Eh, Chris tu nak menikam orang. Ini pergi kanan tak sekali ke? Eh, dah ada korang bertiga, tak payahlah aku pergi. Tadi, enjin tu? Eh, nak panaskan enjin. Salah ke? Eh, tak. Salah kan? Ini bukan enjin je panas ni, Cik. Hati pun macam panas. Lain kali awak nak panaskan letak tak dapur. Lagi bagus. Dengan motor-motor ngomong rumah terbakar. Bijak kau. Ayolah, apa lagi? Wah, pandai bergurau awak eh. Nak lawak. Naik. Wah. Apa tadi, kiri kanan? Kanan. Ayolah, suka je. Nyong berapa? Nyong berapa? Berapa nyong? Ya. Dulu. Kebun getah ya? Kebun getah. Kompon pergi mau tak ada ya? Ayolah, salam dengan dia. Saudara, satu ringgit cukup saja. Janganlah lebih. Ya, saya tak pakai helmet. Poket. Kalau tak payah, ini jalan kampung. Kalau nak lebih. Mak, jauh lagi ke? Tengah cari. Kau diam boleh tak? Jadi hari raya, semua orang pun suka. Ayolah pokok kelapa banyak. BBM, dalam pokok kelapa ni banyak bifun. Kau cakap apa ni? Bifun. Yalah, tak dengar cakap aku. Gigit pun nanti pun kau tahu. Jalanlah. Cepat. Tapi tahu. Dah sampai lah. Kenapa berhenti sini, bang? Inilah tempatnya kebun getah tu. Sunyi je, bang, tempat ni. Memanglah sunyi. Ni kebun. Kau ingat fun fact ke apa? Kau nak kena tahu dalam ni ada perpustakaan, mana boleh buat bising. Pustakaan? Ya. Hai, siapa nak baca buku? Rimau. Pergilah. Aku dah lambat ni nak ambil kawah lagi ni. Apa nak ambil kawah buat apa? Hai, kan wak pesan. Tak boleh ke masak dodol dalam kuali? Pergi, man. Kau jangan naikkan darah aku bulan-bulan puasa ni. Aduh, hai. Ada hantu tak, bang? Tak ada lah. Tak tangkal, bang? Tangkal apa? Tangkal lah buatnya nanti. Gigit dengan rimau ke apa ni? Jangan takut. Kau baca sumum mumun. Tu bukan anjing ni takut. Rimau pun takut. Sumum bukmum. Sumum bukmum. Mak, bagi tu pergi lain lagi lah, bang. Pergi sekarang. Kau nak rosak? Nak. Lepas raya tak boleh pergi, bang? Raya apa? Raya Cina nak buat dodol. Pergilah. Takut sangat baca sipir dua.
Abang aku hantar ni. Hantarlah ke tempat lain ni, dalam lautan juga dengan tu. Dahlah cakap dalam lautan ni ada pustakaan. Silat-silat Gimau pandai kat dalam ni. Tak silat pandai berenang ni Gimau. Gimau. Mom. Gimau tak takut semua. Macam sipir lah. Satu darab dua, dua. Dua darab dua, dua. Dua darab empat, dua. Tiga darab dua, dua. Empat darab enam, dua. Bila tiba hari raya, semua orang standby raya. Kue raya sudah ada, baju raya pasti kerja. Hari raya, dah macam tahu pula aku nak datang. Assalamualaikum. Nak kena pantun ni. Anak dara tercekik halkum. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nazak rupanya. Ah, ke kanan. Hah? Ke? Ke kanan. Ke kanan? Pemain bola sepak Singapura dulu. Oh. Bukan. Saya orang baru kat sini, pakcik. Oh. Lindan memang suka makan jerit. Lindan? Apa ni, dia dah tak ada. Dah diri ni, dia tak kerja dah. Siapa? Saat. Hei. Apa pula sangat saya tak cakap apa-apa lagi ni? Saya datang kemari nak sampaikan hajat. Hayolah Saat. Cari Saat ke? Saat dah tak ada. Eh, pekat betul ni. Hajat dengan Saat tak ada pembayang langsung. Saya datang kemari nak nyampaikan hajat. Hajat. Sampai hati Saat tak bagi makan kenduri. Eh, salah cakap ke ni? Saat. Allah. Saya datang kemari nak sampaikan hajat. Dia dah menikah dua lah sekali. Siapa? Saat. Allah. Dia dah menikah dua, lepas tu dia tak pergi saya makan kenduri. Saat. Sabar, Haji. Sabar. Dia tak ada. Dia dah kerja JKA dah lalu ni. Siapa? Husin. Pula Husin. Saat pula saya datang kemari nak sampaikan hajat. Bola tu patutnya di drama dah pun dah itu ni. Tapi miss. Pula rupa. Tapi nasib baiklah kita dah menang tu 4-1. Lawan mana? Korobian. Korobian. Sabar, Haji. Saya bukan nak cerita pasal bola. Saya datang kemari Wak gendut nak suruh ambil balik kawah dia. Kawas jauh lagi ni. Jauh lagi di sudut sana tu. Apa dia? Kawas? Bukan kawas. Kawah. Ewah. Kawah. Kawah. Ha. Cakaplah kata kawah.
bawah dekat belakang tu. Ekor puri lah ambil. Kalau ekor tak puri ambil, nanti ekor sosek. Orang negeri sembilan. Orang negeri sembilan. Sembilan boleh. Saya puri lah dulu. Puri lah ekor apa kono eh. Jangan puri lah mandi hari dah tinggi. Lagu tu. Lagu. Kek belakang. Kek belakang sana sosek. Teruk wajib ni. Hei, orang nak tak. Lindan ke salam. Lindan. Oh, Lindan. Cakap dengan Lindan. Ada orang yang salam. Siapa? Saat. Bila tiba hari raya. Orang tanya kawan, kawas, kawas. Ha. Tak dengan pekak. Ah, jadi bomboi kau. Ui, berat ni. Pusu-pusu tak larat aku nak angkat ni. Eh, tak. Kau tahu ni. Aku cukup tak suka dengan panggil adik aku. Dah lah. Panggil macam perempuan. Lepas tu make up macam badut. Aku tengok faham. Tak biasa. No. Kamu membah. Biasa lah. Tu tak mesti, tak tak mati. Bila masa kau buat semua benda kat ni? Ya, berhenti. Jangan-jangan orang tua ni ada bulan tu raya dah. Semua bosan tu kena ikat. Bosan lah, bosan. Macam mana? Mak, ya, tega luar. Oh, kembar sampai ke bapak. Dua-dua? Hak kedua tu, dia bertapa. Tapa dalam hutan. Anak-anak dia. Yang penting, kita tak puasa. Saya puasa. Dio. Eh, kau berdua ketuk ketampi. Now. Sibu satu darab, dua. Sampai bila nak habis dua ni? Ni tak bernasib lagi lepas ni. Aduh. Juta darab, dua. Dua juta darab, dua. Dah pukul berapa ni? Takkan nak kumpul satu kebun ni semua kayu? Juta darab dua. Tiba lah nyanyi Datuk Harimau pula lah. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul dua!
Boleh cakap. Hai Pokok. Pokok ajak bergurau ke? Boleh bercakap pula Pokok ni. Pukul berapa Datuk hari mau? 2 o'clock! Kau tak faham-faham kah? Apa tu? Kau telah mengambil kayu aku. Kayu aku itu aku kumpul sebulan. Kau telah mengambil kayu aku. Bukan saya yang ambil. Abang saya yang suruh. Ini kayu Ahmad Nawab yang punya. Kalau kau tak belah pada sini, akan ku makan kau. Alah, makan orang pula. Aku bilang sampai 3. 1. 2. 2. 3. 3. Nak tunggu. Nak tunggu tak boleh. Mana orang petik kelapa ni? Pak Cik tu cakap ada kat sini. Lembu ada. Takkan lembu punya pokok. Tanya. Tanyalah. Syedik, tengoklah sini. Syedik. Tak nak. Tak nak. Oh, hebat, hebat. Hei, geramnya aku. Syedik, sinilah tengok. Tak nak. Syedik. Ganas ni. Cik adik pernah lah sini, cik adik. Tak nak malu. Cik adik. Cik adik, abang nak kelapa. 7 biji. 7. Ah! Kelapa 7 biji. Iblis. Iblis. Kalau saya tak iblis ni, iblis ni, iblis ni. Peci-peci semua tak nak kacau. Dan tak guna. Kalau
macam ni aku panjat je pokok kelapa. Kau tengok ni jantan. Tengok ni. Ha, nampak. Gagal juga, cik. Eh, wak. Tak sanggup saya, wak. Tak sanggup. Geli gelaman saya, wak. Kenapa? Kena geletik? Brutal sangatlah dia. Hah? Brutal. Brutal? Ini ya. Ah, tak apa, tak apa. Dah, dah, dah. Kamu semua pergi ke belakang rumah pakcik ni. Ambil kayu api dengan nyor tu bawa rumah, ya. Ajat, kamu ambil kawah belakang tu. Tolong cuci. Dah lama sangat tak pakai. Berkarat. Baik, 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 cik. Yang kau ni macam penat sangat. Kenapa? Oh, gila tak penat. Lagi punya jauh. Haus lah. Haus? Minumlah sikit. Oh, belum puasa boleh minum ke? Boleh kalau lupa. Cantik. Bawa lupa kan? Kau bawa je lupa. Bawa lupa? Alhamdulillah korang. Apa nak jadi ni? Buat-buat lupa itu maknanya membatalkan puasa dengan sengaja. Hukumnya haram. Haram? Haram. Tak boleh. Haram. Kau dengar tu. Bila tiba hari raya. Bila tiba hari raya. Ini pujadah ni kita datang ke sini. Cari buah nyok. Cari buah nyok, cari buah nyok. Abang nak cari kayu, tak jumpa ni. Nak makan dodol, pakai apa? Kuih raya pakai kain ada. Baju rayu pasti sedia. Bila tiba hari raya, duit raya pasti ada. Untuk anak saudara, satu ringgit cukup aja. Jangan. Eh, come on. Fikir. You yang makan. Elok penyangak ni lagi. Hayya. Mon tak makan sekali, Kak Mon? Tak dapur. Hai, malulah tu. Oh, alah Kak Mon ni malu-malu pula. Tak puasa dah tu. Azalah. Alah. Jadi, siapa boleh bacakan doa? Ha, saya. Siapa yang baca? Saya ni. Adik kami. Elok tu. Segerakanlah. Tak baik melambat-lambatkan berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik lana. Doa buka puasa tu doa makan. Itu je tau. Cuba, cuba. Cuba, cuba, cuba. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala. Tu seorang. Tu seorang. Saya jelah seorang makan. La ilaha. Ni habis yang ramai tengok. Habis. Lakas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sunnah. Wa bika amanna. Wa ala rizkika abtarna. Birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah. Mulukan kurma tu. Kenyang, kenyang. Abang malah tak patut. Apa lagi kau ni? Dah cekik pun tak puati lagi. Saya mana kerti baca apa doa buka puasa tu? Kau semua tak kerti lah mana. Pakcik je lah doa abang pun. Ni yang si pakcik ni tak nak ajak kita pergi semain terawih ke? Dah kenyang? Dah, dah kenyang dah. Kalau dah kenyang, mohonlah kita ke surau.
sembahyang tarawih untuk malam Ramadan yang terakhir. Tapi pak cik, saya nak tanyalah pak cik, masjid dekat kampung ni jauh tak? Masjid? Ateng apa? Bukan apa, masjid besar sikit, boleh berjemaah ramai-ramai. Untung-untung ada makan free malam ni. Oh, masjid tu jauh tu. Dekat simpang tiga yang jalan besar tu. Tak apa, tak apa pak cik. Lebih jauh, lebih bagus. Besar sikit pahalanya. Betul tu. Tak apalah. Pak cik ni nak ke surau sini saja sudah lah. Lepas tu pula boleh tolong-tolong orang nak selesaikan apa ni murid. Yalah pak cik. Pak cik pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amboi. Yalah bagus-bagus. Eh bang, asal nak pergi masjid, punya jauh. Baik pergi surau, kau pakcik pun lagi senang. Biarlah, kau ni ada yang tak kena. Tak boleh sayang sekali. Kau ni banyak bunyi, pergi je lah. Kalau sesat macam mana? Bawa kompas. Kita motor kita ada kompas. Bukan GPS. Kak Mon, kau kata 2-3 menit ni tak kat ujung sana kan? Air sikit. Yelah, semak tu tak yelah. Nanti ada urar. Takut. Tayang-tayang-tayang. Besok kita cari. Siang-siang kita pergi letak. Yelah, Kak Mon. Ya. Kak Mon, kelakar macam budak-budak. Ada orang tengok kita. Hoi, apa tengok-tengok? Nak pergi terawih, pergi sajalah. Tengok-tengok. Cocok biji mata dengan bunga api baru tahu. Terbakar baju badan. Tak, elok-elok main Kak Mon. Jaga sikit tu, Ros. Terbakar kain tak beraya kan. Cocok betul-betul baru tahu. Gurau je. Tak nak lah Ros. Ke macam penyamun. Rasa macam kena senggugut bang. Weh, senggugut perempuan man. Lelaki lain. Apanya bang? Lelaki sesungut. Sesungut lah. Saya nak cakap. Apa kata abang kena FND? Bukan FND, FND confirm, confirm. Oh, tiba-tiba sakit perut. Apa tak larat dah bawa motor. Kalau tak boleh bawa motor, abang bawa ke sama, bawa ke sama. Duduk. Kejap. Abang sedar dulu. Kau pandai bawa tak? Itulah abang tak tahu. Mak dulu masih ngidam kandungan saya. Minum minyak putih. Patutlah minyak cakap pun minyak botol ya. Jatuh cinta lah. Yalah, tapi Ros tengok kan, Sarip tu orangnya tak handsome, paling botak. Macam manalah Kak Mon boleh terpikat dengan dia? Kalau Ros, tapi cuma dia baik je kan. Cinta bukan sebab paling botak ke kamu banyak ke. Kak Mon, kalau sakit perut
mana ada siapa macam nak mati macam tu? Cikgu tak baik tau. Orang sakit cakap tak sakit. Alah, orang bubur kelorok aje lah. Kamu nanti matilah. Bukan, nanti dah motor. Tak ada. Kita orang tak pakai minyak-minyak. Tiger-tiger pom apa tak pakai. Kita orang buang sendirilah. Ni mau dah semua panau ni kat perut ni. Tak apa. Saya panggil kat Cik Ros sekejap. Tak apa, delay. Hei! Tak payah! Ui, dah sihat dah. Tak payah. Dah okey? Dah okey sikit. Betul. Tak apa. Tak payah! Ya, jap. Ya, dorong jalan dah. Cik Ros. Ini masa kita nak minta maaf. Betul, kau pergi dulu. Tak boleh. Abang dulu. Kau pergi dulu. Nanti abang dan mamak follow lah. Abang tu, abang dulu. Apa? Kau pergilah dulu. Dah dekat. Okay, 1, 2, 3. Pergi. Ha! Mana diorang? Cik Ros! Awal balik lagi. Rasa tak larat malam pandang lah. Kamu pun awet kali. Samir. Buat lapar? Lapan. Lapan. Pakcik buka apa? Buat sana sikit, buat rumah sikit. Lepas ni, nak buat kiam bulan dengan makcik. Amboi, sempat. Sempat. Ni, tak apalah pakcik nak kena buat nak baju hayo. Hayo apa? Hayo pau. Pau? Amboi. Kiam bulan? Jangan lupa. Jangan lupa, besok mandi. Kan puasa. Ada seorang lagi. Tu. Malu punya. Malu. Ya. Kasih hantam. Apa kiamilan? Kau cakap senang. Kalau dah pakcik tu datang cakap. Cakap aku nak apa? Nak cakap apa? Macam pandai sangat. Tu. Aku dengar. Okey, abang. Enggak lah. Okey. Pergi minta maaf, bebe. 2, 3, apa? Lorak. Wah, makcik kat rumah ni semua rendah-rendah benar ya orangnya. Apa? Nak kahwin. Nak kahwin siapa? Tak. Tawin. Oh, Tawin Mas Lido . Tawin Mas Lido. Ayolah, orang kampung ni. Rumah dia kat mana rumah dia? Rumah dia kat depan sana tu. Ada kenal ke dia? Kenal. Mau tak kenal. Dia kan pernah mati duduk semula kan? Tahu ke? Tahu. Kawan baik. 14 tahun kawan. Kesian. Kenapa kesian? Dah mati duduk semula tu. Yelah makcik. Betul pula. Lainan nak ke mana ni? Makcik nak ke dapur lah. Dapur semua nak air. Tak nak. Dah minum dah tadi dekat masjid. Cantiklah makcik. Terima kasih. Ni kain batik ke yang batik lepas? Kau kapur baru si lalu ni? Kau ni, dengan tua pun kau main-main. Apa dah makcik? Kau berlain. Sekali keluar, bini kingkong lah. Aku dengar. Stand by. 1, 2, 3. Tak ada. Belum sampai. Tak ada lagi. 1, 2, 3. Main-main dia kena. Bau bosin ni. Tak ada. Buang ajar ni. Sakit pun. Bila tiba hari raya. Sajalah tiga penyambung tu. Sakit perut lah, apalah. Besarkan orang saja. Tapi kalau aku dapat orang yang kacak, kaya, tapi hatinya baik macam Sari, apa aku?
Mainlah lagu raya. Ni asyik nak main lagu orang putih je. Sabar, sabar. Lagu Piramli dah, dek. Kau pun tak pandai main gitar, eh? Gila tak pandai. Ni, dek. Apa? Abang nak tanya sikit lah. Dalam suka-suka ni risau juga, abang. Kenapa? Kau rasa bodyguard kita tu cari tak kita? Bodyguard? Ha? Saya rasa mesti dia cari. Apa tu? Apa kata kita telefon ni? Jangan! Abang kata jangan, jangan. Hai. Yang kau kecoh sangat pasal bodyguard ni, kenapa? Kecoh sangat. Alah, Ed. Apa kata kita buat surprise kat dorang? Lepas raya baru kita orang balik. Macam mana? Apa surprise? Best word, sampret. Sampret kuih raya. Ni, ni, kita dah menipu pakcik gendut. Tak baik nipu orang tua. Kita cakap kita nak item piatu. Apakah benda tu nanti orang tua tu fras? Nak apa dia nak fras? Dia bukannya gagal SPM. Ha. Abang apa pasal? Saya cakap lain. Kita menipu orang tua tu. Jangan, janganlah gaduh. Saya tak boleh gaduh. Kalau abang bergaduh, dia sakit perut tiba-tiba ni, bang. Macam dibuat-buat lah. Tak nampak berlakon langsung lah. Macam dalam perut jaga sakit tu. Habis apa cerita pakcik gendut? Kita telefon lah. Apa ni, bodyguard tu beritahu kita kat sini. Tak, yang kau sibuk sangat, kenapa? Saya risau. Pasal apa? Bodyguard tu siapa? Tak payah pakai lah, sakit lah telinga. Allah. Benda kecil kau nak kecoh-kecoh apa pasal? Sakit lah telinga. Aku marah pun kau ketawa kenapa? Oh, watak ganas ni. Apa penggu kau? Berhenti berlakon eh? Apa? Abang teringin dalam makan kita. Takutlah, takut. Habis nak telefon ke apa ni? Kau jangan buat abang marah! Okay, okay, okay. Kau jangan buat abang marah! Okey, okey, okey. Sampai, sampai. Benda tu memang sampai. Okey, saya dah boleh tangkap dah. Okey, relax. Relax. Saya... Satu lagu abang nak nyanyi. Macam ini mestilah apa abang nak pegang watak Shrek. Shrek ni katun. Oh bang, punyalah lega. Saya lah abang naik keluar benda ni, bang. Ui, eh punya banggang nak tipu kita. Dia ingat kita bodoh label sama dengan dia. Gurau je masalah je, bang. Lepas bang air, ada orang tolong cebok kan? Tipu lagi. Jadi dia patut dapat jadi Shrek. Dah lah, kau ajar bodoh lah. Tengok tak apa. Saya nak minta di nak pergi jumpa pakcik. Pakcik kendut. Pakcik kentut. Pakcik kendut. Oh, pakcik kendut. Kau nak buat apa? Ni nak tanya pasal dodol. Besok kan nak masak dodol. Oh. Boleh? Hey, jangan pergi, Ab. Nanti pecah tembelang kita. Alah, tak adanya. Saya pandai kabel lain lah. Ada, pergi. Boleh? Pergi. Cantik. Shrek. Dengan. Nanti betul, bang. Keluar menatang ni, bang. Ah, kau nak memuduhkan orang ni. Ni, jangan langkah gitar ni. Orang-orang seni marah. Kalau langkah gitar ni. Ingat macam mayat. Kalau langkah, gitar berjalan sendiri ke? Nyanyi. Lagu raya. Suka hati lah. Bila ku dengar ku renung. Pelah tu orang penyamun ni. Ayat lebih kurang sama ni. Mesti tiru surat-surat ni. Thank you.
Cik Ros. Buat apa kat sini? Saya nak laptop, nak buka Facebook. Laptop tu apa? Laptop. Oh, nak punya laptop. Hey, Cik Ros, buka laptop lah. Saya nak minta maaf. Oh, nak bagi surat macam ni, surat minta maaf. Abang saya pun tulis surat juga. Ah, jadi tak payahlah hantar surat yang sama sebab ayat dua-dua orang ni berlakuan sama je. Maklumlah. Kita minta sekolah. Malam ni panas kan? Woi, panas tak dekon. Panas. Tak apalah. Ros keluar dulu nak ambil angin bagi sejuk sikit badan. Bet. Maafkan kami, Cik Ros. Tiba hari raya. Sedih bang, saya bang. Semua insan bergembira. Bang, lagu Dudul tak ada ke bang? Wish, kau cakap pasal Dudul baru aku teringat lah bang. Tahu bukan susah sangat pun. Yang penting ada santan. Kelapa. Sawah pula, kawah. Kawah? Cendol. Kenapa ada cendol? Cendol lah. Mana kau ni? Dulu yang niat tu, yang macam ujung tu. Wih. Apa tu bang? Tengok. Benda ni bang. Surat lah bang. Baca. Ros! Huh? Assalamualaikum. Ros sudah membaca surat-surat abang meminta maaf. Di sini ingin Ros katakan Ros sudah memaafkan abang semua. Malam ni kita jumpa jam 1 pagi di luar rumah bawah pokok. Oh, kau ada tulis surat juga kat Ros? Adalah bang, nak pakai seorang. Oh. So kan kita jangan ajak bang. Jangan bagi tahu dia. Alangkah gembira hati hamboi. Bang, coba kan jujur padaku. Bang, surat apa dalam mulutmu? Hamboi? Apa bro? Bang, karaoke. Orang nak tidur ni, kau karaoke. Bulan-bulan puasa. Ini apa ni? Biarlah abang kau nak berwirit bulan-bulan puasa nak nambah pahala, tak boleh? Boleh, apa dah eh? Kiblat sebelah sana lah. Dia tengah kusyuk tu. Dah abang tidur kau ni. Alangkah gembira hati. Tak nak karaoke eh? Yang cuma kan jujur padaku. Hai Ros. Cuit. Nak duduk. Eh, lambat dah duduk. Boleh duduk kan? Boleh.
cantik malam ni kan? Malam bulan di pagar bintang. Tang-tang lah ujung. Tapi sebenarnya sedih. Dulu kan masa Suat duduk rumah nak yatim piatu, kalau malam nak menjelang hari raya ni sedih. Bukannya apa, dah lah nak yatim piatu, mak bapak pun tak ada. Jadi apa nak buat kalau malam raya ni? Nyanyi je lah. Suat-suat, tadi kan Syed kata kalau nyanyi kan, alah nyanyikanlah untuk Ros lagu raya. Nyanyi? Abang Syed bukan tak pernah nyanyi, tapi kalau nyanyi nak kena tinggi, baru sedap. Panggilkanlah Jeb dengan Mamat ya. Tak payah. Aku nak panggil diorang. Diorang tu menyibuk je lah. Panggil. Ya, orang beli dia tak nak jual. Tak, dia macam ni sebenarnya. Aku sangat faham. Soek ni ada bosu. Nah, jadi abang-abang tu kalau ke mana tu mesti ada. Kalau time nyanyi tu timbul. Kalau nyanyi kat laut ada timbul. Kat laut pun timbul. Timbul. Maksudnya Rus tak faham lah. Dia macam ni. Dia macam bayang-bayang. Ha, kalau kat tegang kan ada nampak belakang. Kecuali tak ada lighting dia nampak. Dia macam tu. Alah, mengarutlah Syuib ni. Betul, sumpah, wallah. Tak tipu. Tak cari. Selamat hari raya, selamat hari raya kepada semua yang kecil hingga ke yang dewasa, makcik-pakcik dan mertua, dan juga istimewa kita sama-sama gembira kawan-kawan, lawan-lawan, minta ampun, minta maaf, minta lemang dan ketupat. Ingat-ingat adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, jangan lupa ziarah kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenguk-jenguk, jiran-jiran, kawan-kawan, lawan-lawan, minta ampun, minta maaf, minta lemang dan ketupat. Siapa gamaknya masa radio tengah-tengah malam buta ni? Alah paknya, si Ros tu kan kesunyian. Dia manalah ada kawan dekat kampung ni. Betul ke Ros pasal radio? Salah usah dicaci, duit raya sudah ku beri. Jangan nak minta lagi, bajet kami sudahlah. Penyanyi baru dah tu. Awak ni pandai ke? Penyanyi baru dah. Yelah, hari-hari saya dengar radio. Yelah. Selamat hari raya. Ingat-ingat adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, jangan lupa ziarah kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenguk-jenguk, jiran-jiran, kawan-kawan, lawan-lawan, minta ampun, minta maaf, minta lemang dan ketupat. Ingat-ingat adik-adik, abang-abang, kakak-kakak,
jenguk-jenguk jiran-jiran, kawan-kawan, lawan-lawan, minta ampun, minta maaf, minta lemak dan ketupat. Selamat, selamat hari raya. Selamat, selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Betul tak? Tak dijemput datang hari ni. Iyalah, maksud eh. Tak tipu kan? Tak tipu. Naik atas. Naik atas. Bilik asing. Asing. Bila tiba hari raya. Eh, tepilah. Aduh, ni tempat orang pun nak tidur. Eh, yang kau ni kenapa bedap sangat ni? Sanalah, tempat saya lah. Eh, ya, apa-apa. Dah, sudah, sudah. Aku nak tidur. Kau nampak kan dia dah marah? Ku siram selasih. La ilaha illallah. Siramkan. Aku cakap sudah, sudah. Nak tidur baca doa. Melalak pula dah malam-malam ni. Kena sampuk aku tu. Di hujung halaman. Oh, susah. Susah. Kau tidur tengah bang. Tengah. Aku cakap sudah, sudah. Tidur-tidur eh, tidur. Tidur-tidur. Alah, alah, comel. Eh, kau suka buat aku lapar. Kita tak rumah abang ni. Kita tak rumah abang. Kau. Malam pun sekarang berok atas pokok, bang. Bang, abang rasalah wak gendut si pendek tu suka tak kat kita kalau kita jadi menantu dia? Kita cakap orang kuat, abang pun nak ngumpat orang tua tu. Dia dah kasih kita tumpang rumah dah kelok dah. Tapi abang kalau dapat orang tua tu, macam tak lagi bahasa je abang tengok. Itulah, si kadang gerah pun tengok dia, bang. Yalah. Hei, saya punya gelut. Banyak sangat sungai dia. Makanlah anak awam. Diamlah. Jadi kita tunggu kat sini, bang, eh? Ya.
Abang tengah tengok ni, tak ada pun. Abang kalau tengok wak gendut tu, hidung dia macam dah jatuh tu. Kalau hidung dah jatuh, pak lompat air je bang. Cantiklah. Terus kita jadi, betul? Dah tak ada lelaki kat rumah ni. Diam bang, dah diam. Ya Alili Ali Baba, Na Alili Ali Baba, Ya Ali Baba, Ya Alili Baba, Ya Alili Ali Baba. Cepatlah Ros. Alili Ali, Ya Ali, Ya Alili Ali Baba, Ya Alili Ali, Ya Ali Baba. Ya Ali Baba, Ya Ali Baba, Ya Ali Ali Baba, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Habibi. Pak, kenapa Pakcik dalam ni? Tak perasan Pakcik dalam ni tadi? Pakcik masuk ke ibu orang siapa ni? Tak ada. Dengan Pakcik? Pakcik sebenarnya jaga rumah. Jaga rumah dalam ni? Ha, jaga. Yalah, Pakcik tak ada pun duduk jaga. Jadi, Pakcik pakailah tong jaga. Kerjanya tu, asyik tengok orang je. Sedia dah. Kau je, mari kita buat kira-kira peralatan yang kita nak beli ya. Baik, kamu tulis. Kau tulis pakai apa? Pakai apa? Tangan, aku tulis. Pensil tadi. Oh, rokes betul lah pakcik ni. Ini namanya pensel kontot. Pensel kecelak mak lima. Pensel. Laptop, laptop. Laptop tak payah. Nanti kita buat pakai laptop ya. Kau ni banyak no bunyi. Tulis je lah. Yang ni tulis. Tak payah jual lidah busuk kertas tu. Kau kan puasa. Batal lah nanti puasanya. Tak payah lah. Buatkan air je, pakcik. Ha. Tak payah, tak payah. Kalau dah harga sangat, minum je air you, pakcik. Cara-cara nak buat dodol. Tulis-tulis cara-cara nak buat dodol. Resepinya... Sekejap. Barang yang kita nak beli... tepung gandum 10 kilo. Amboi, banyak je, pakcik. Ui. Memang kena beli banyak. Asyik orang kampung semua nak makan. Ha. Gula pasir 10 kilo. Gula pasir. Kencing manis dia orang makan ni. Potong kaki gula pasir. Gula pasir, bukan pasir. Ha, gula merah 10 kilo. Amboi. Gula merah. Masuk hospital. Gula getah nak beli pakcik. Tak payah. Nanti bila dah jadi, tebal getahlah. Ha, gula Melaka 10 kilo. Oh, jauh ni. Nak pergi Melaka pula. Melaka kita sepadan je. Bukan kat Perak. Putus semua pakai internet. Daun pandan 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Ada 10 helai. 10 helai. Kalau 10 kilo satu lori. Daun kesum pak cik. Daun kesum. Ha.
ada daun kesum, baik daun ketum. Daun ketum. Mabuk lupa makan. Dah, semua dah tulis satu. Kalau macam tu, kau bagi kertas tu pada Jack. Nanti Jack di kedai membeli barangan yang kita dah tulis tadi. Boleh baca berbantun buat kali ni. Bila tiba hari raya. Assalamualaikum. Abang. Tengah alah tengah-tengah basuh pinggan. Ha. Rindulah. Tak ada mesej pun hari ni. Besin. Besin. Besin, besin, besin. Bang, kejap bang. Mana, mana? Mana, mana? Dalam. Alah budak ni. Duit yang tak nak besin dan tak apa entah waktu-waktu ni kan. Kacau tu nak cakap dengan membuat hati. Ha-ha. Apa? Baju. Iya ke? Warna apa? Iya ke? Kak Mon. Nak jap-jap. Jap air lah. Jap air. Sana juga. Sana. Ambil lah. Sana. Masalah. Macam-macam lah bang dia ni. Entah apa-apa entah Linda. Kejap-jap, kejap besin, kejap periuk, kejap... Tak adalah, tak adalah. Tak marah lah. Yelah, yelah, yelah. Ini balik, Mak. Perisa gula hek. Mana punya resepi kau nak buat dodol ni? Haa, tu pakcik tak tahu. Lepas makan buang angin, taklah bawa hapak sangat. Bagus, bagus, bagus. Haa, pakcik. Daun ni puas saya cari. Dekat pasar tak ada. Saya pergi Giant pun tak ada. Dah tak ada sangat, saya pergi kubur. Pergi cabut. Haa, inilah dapat. Eh, kau berani-berani je ambil ya dekat kubur. Nanti datang malam kau, pulangkan. Pulangkan. Pulangkan apa? Daun? Daun. Amboi. Siapa nak jawab tu nanti? Saya pun tak boleh jawab. Dahlah pak cik. Tak apa. Kita angkat ni masuk dalam. Biar pak cik bawa yang paling berat ya. Saya baik dah pak cik. Tahu pun saya dah penat. Beratnya. Amboi. Beratnya. Ya Allah. Oi, berat. Ya Allah. Biar agak mutawasitah pun. Tak. Bergurau pak cik. Saya bergurau. Aduh. Thank you.
kacau eh. Kacau sampai dia naik minyak. Ha? Eh, mengamuklah kalau macam tu. Okey, mana? Dia tak panggil dia naik minyak. Habis tu? Pecah minyak. Pecah minyak ke? Pecah minyak. Naik minyak kan? Ha, pecah kat dalam ni kan? Pecah minyak gajah. Gajah. Salah-salah aku. Salah. Oh. Tapi tak apalah orang tua, kita orang tak kisah sangat pun. Tak juga aku rasa naik minyak. Abang Mamat! Abang Syuib! Ha? Abang Syuib! Kenapa? Tadi Ros ada terbaca dalam surat khabar ni. Apa tu? Ada tiga orang yang kacau Dodol macam abang bertiga juga. Jadi Dodol ni Ros rasa macam tak sabar sangat nak rasa. Tapi siang ni puasa kan, nanti malam ya. Nak bagi tahu tu je. Tak apalah, kalau macam tu Ros masuk dalam dulu ya. Masuk Ros. Apa gila si Ros ni? Tiba-tiba seronok leh macam je ni. Entahlah paknya. Agaknya ada berita gembira ke tak? Tak. Rasanya perubahan hormon kot. Perubahan hormon? Ha. Tak ada. Tak ada. Bulan puasa ni. Oh, puasa tak berubah ya? Tak. Saja aku semain sunat Adi Fitri, dorok kat hak tunai. Oh. Harkat tak berselosok. Adalah lebih kurang lah. Niat di hati, niat di hati. Kalau niat di hati nak semain jenazah, jenazah lah kita semayangkan. Yeah. Kalau raya, raya. Semayang raya. Palu bening. Kenapa? Main gris. Saya ingat Kak Mun masak letak api nombor tu banyak-banyak. Apa mati bongong? Oh, siapa bertiga? Saya ni dah siap. Penat kan dari siang sampai ke malam? Eh, mana dia penat? Abang kerja buat duduk dah biasa. Oh, ya? Jangan beri, jangan. Dah masak, boleh proses ke? Boleh. Kang, kopek pula bulu anak orang. Dah masak belum? Abang rasa dah jadi masalah sekarang ni. Bapaknya, Pak Ni, kalaulah lansi kita ni warna cerah, kan cantik? Ha? Lansi? Banyak cantik, duitnya pun cantik. Eh, bapaknya ni kena kot betul lah. Kan raya setahun sekali. Raya dua tahun sekali kan? Dua tahun sekali. Setahun dua kali. Raya Aidilfitri kan setahun sekali. Oh, Aidilfitri. Ingatkan termasuk sekali dengan raya korban. Awak ni pandai bergurau lah. Kita punya dodol ni bila nak masak? Tengah kacau ni kan? Ambil lagu dia. Wah kacau, wah kacau, kemango. Lagu gabar. Wah kacau, memang kacau. Diorang tu pakar masak dodol mendodol. Dia ada CJ lagi tau. Jangan cakap gitu. CJ apa? Tentang CJ tek kucing. Adik kau cakap ni. TV tu. Kan terbelah dua TV tu, terkeluar pula orang dalam tu. Tak pasal-pasal kita nak ngantor pula dia orang semua balik rumah malam buta ni. Tak ada siaran lah. Kau buka AV memang lah tak ada siaran. Nampak biru je, blue je. Ni, macam mana ni kita ni asyik menipu je ni ke orang tua ni. Ni lah akibatnya ni, dodol kita tak masak-masak. Ni lah ni, pandai-pandai cakap pandai bawa dodol lah. Ada sijil lah. Beria. Alah kau ni, macam tak biasa pula menipu. I tell you, if you don't care, don't do it. Alah, tak pasal-pasal nak cakap bahasa Inggeris pula. Kau nak kena tahu, kita ni umur dah lanjut. Betul. Mestilah nak cari pasangan hidup. Betul. Abang kau nak kahwin dengan abang kau ni. Kau jangan buat pasal. Taklah, setakat Cik Rose tu, kita boleh dapat lagi baik lah. Betul. Kita banyak duit, abang. Kita kaya, bang. 7 keturunan duit tak habis makan, bang.
Ya, duit memang kita ada. Tapi kalau kita tak kahwin, macam mana dapat keturunan? Betul? Pandai juga. Bok panah pun nipu juga. Cakap pandai bok dodol. Tu. Jadi apa tu? Tak. Apa? Sabarlah. Alah, kau ni. Dodol tu. Nampak dah macam berapi lah. Kat dalam kuali tu. Biarlah dulu. Eh, kena godeh. Biar. Kau nak godeh, kacau. Kacau. Kau kacau dulu. Apa? Kau ni gila ke apa? Apa? Kau tengok cerita apa ni? Cerita lah. Tak cukup tajuk ni. Ni bukan cerita ni, iklan. Apa kau ni? Apa iklan dengan cerita pun tak ada beza? Kau ni bodohnya. Ini iklan lah. Bukan iklan. Ini cerita. Kau kenapa ni? Ya, kenapa macam nampak beruk ke apa? Busuknya mula. Mula busuk. Mau dekatkan ni. Aduh, lambat dah ni. Mana Simonnya? Dia lambat sikit lah tu. Mana budak-budak ni? Jeb, Ahmad dengan Suim. Dia pun tak semayang raya ke? Orang. Dah pagi lah. Oi, Bangun. Apa ni? Pagi. Dah pagi lah. Kau ni, kau tengah tidur jangan kejut pakai kaki lah. Dia dah betul kau ni tau. Pagi raya ni. Dah pagi raya dah. Tak habis. Mana dodol kita? Allah, apa cerita tu? Dodol jadi tak jadi tu? Macam mana boleh tak jadi? Entah. Sebenarnya semua salah saya. Siapa? Saya tak sengaja. Pasal apa? Kau letak apa yang dalam tu ya? Habis kau gantikan dengan siapa? Baik kau campur frisky saja. Biar orang makan semua mengiau nanti jadi kucing. Bodoh, mana tahu. Apa tak sengajanya? Nak jawab apa dengan tua tu? Apa yang kau buat kat dalam tu lambatnya? Kamu cepatlah, nanti lewat. Kak Mun! Saya mari ni nak cari apa tuan besar kita. Tuan besar kita. Dengar kata ada sini. Saya faham tu, saya faham. Tuan besar cik bertiga ni ada kat belakang sana. Aku pergi ambil dulu. Saya pergi kemudian. Mari. Cik, tuan besar dah ada kat belakang, jadi reward untuk saya mana? Ni yang ada. Ni ada. Ini orang kaya, banyak uang boleh bayar. Mari kita. Isah ke cek ni? Mestilah sah, orang kaya. Kejap ya. Cek nama RM50,000. Terima kasih. Sama. Masih ya. Sampulnya. Dasar cepatlah. Bila tiba hari raya. Aduh, tuan kat sini rupanya. Kat sini. Kita nak raya ke Arab, tuan. Nak raya ke Arab? Tengah tunggu. Duduk. Lagi seko mana? Tuan panggil. Tuan panggil. Baik. Gemuk, mari sini gemuk. Ada apa nak orang? Gemuk. Tuan panggil. Lebih. Raya, hadir. Gemuk. Poket, tuan. Tuan, tuan.
kalau nak lebih-lebih. Duit tak ada apa nak lagi. Bila tiba hari raya, semua orang pun suka. Semua siap sedia. Besok kita sembahyang raya. Jangan lupa ibu bapa, minta ampun kepadanya. Jangan lupakan mereka, minta maaf kepadanya. Hai selamat hari raya kepada semua. Pasti kita suka raya sebab semua sudah sedia. Hei kita beraya bersama-sama semua. Sama-sama pun suka kita boleh beraya. Hei, hei. Satu, dua, tiga dan empat. Lima, enam dan ketupat. Kita makan suka suka, jangan sampai terlupa. Dua, tiga, kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Dua, tiga, boleh ku cari, jangan lupa raya sekarang. Hey, hari raya kita pun suka, semua suka di hari raya. Minta maaf kepada mereka semua. Hai, hai, selamat hari raya. Minta ampun, maaf, minta. Semoga semua sehat sejahtera. Hai, selamat hari raya. Hai, selamat hari raya. Selamat Hari Raya!